Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 daya tarik pria yang bisa membuat cewek berfantasi. 3 daya tarik pria yang akan kita bahas adalah daya tarik yang realistis, yang benar-benar bisa membuat cewek itu berfantasi. Jadi bukan sekedar konten yang bombastis biar viewersnya banyak, enggak, tapi memang ini bisa membuat cewek berfantasi. Yang pertama, kalau kamu pengen menjadi bahan fantasi cewek, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus punya tubuh yang atletis. Gimana cara membentuk tubuh atletis, bro? Ya mau nggak mau kamu harus olahraga. Kalau kamu pengen bener-bener membentuk badan kamu, ya kamu harus nge-gym. Kalau kamu nggak tahu cara untuk nge-gym, ya kamu sewa trainer. Berapa bro biaya sewa trainer? Ya beda-beda tergantung gymnya di mana gitu. Kalau di tempat gue ya sekitar 1 juta sampai 3 juta selama 1 bulan. Belum kalau kita ini makan ya, karena kan kita juga butuh nutrisi. Nanti ada gainer, nanti ada whey, mungkin kreatin dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kamu pengen jadi bahan fantasi wanita, kamu itu harus ganteng. Ya, benar, kamu harus ganteng. Ini adalah hal yang paling realistis. Dan ganteng menurut cewek itu beda-beda. Ada cewek yang suka cowok yang feminim, cowok yang maskulin, cowok yang putih, cowok yang hitam. Setiap cewek itu punya fantasi yang beda-beda. Yang ketiga, kalau kamu nggak bisa badan atletis, nggak bisa ganteng karena kamu jelek, kamu masih punya peluang yang ketiga. Yang ketiga adalah jago flirting atau jago merayu. Tidak bisa dipungkiri, orang yang pinter ngobrol itu bisa menjadi bahan fantasinya cewek. Kenapa? Karena kalau kamu jago ngobrol, kamu bisa memasukkan banyak sugesti kamu kepada seorang cewek. Dan itu bisa kamu manfaatkan. Seperti yang kamu tahu, banyak perselingkuhan terjadi karena awalnya cuman ngobrol pakai telepon. Coba bayangkan, cuma ngobrol pakai telepon aja, orang itu bisa selingkuh loh. Ini menandakan bahwa yang namanya jago merayu, yang namanya jago ngobrol, ini adalah salah satu senjata yang sangat berbahaya kalau dimiliki oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Gue akan rekap sekali lagi, ada 3 daya tarik pria yang bisa membuat cewek berfantasi. Yang pertama, badan atletis. Yang kedua, ganteng. Dan yang ketiga, jago ngobrol atau jago flirting, jago merayu. Semoga bermanfaat dan semangat terus.